sarapan kurang, kita sholat tarawih dulu. Ronaldonya sholat dulu. What is up guys, balik lagi di videonya Angga Panda. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang edisi Ramadan, kita ke stadion full pakai top. Di Ramadan hari pertama ini, kita mau langsung ke Stadion Al Nasr, mau nonton Al Nasr lawan Al Ain di Asian Champions League quarter final leg kedua. Setelah kemarin di leg pertama Al Nasr kalah 1-0 di Uni Emirat Arab. Mudah-mudahan Al Nasr hari ini menang, karena ini salah satu kesempatan buat Al Nasr dapat piala musim ini, karena di liga kayaknya susah. Al Hilal masih kuat banget. Prediksi mungkin Al Ain cukup kuat ya, defense-nya juga kuat, mungkin bisa menang 1-0 atau 2-1, pokoknya tipis. Tapi mudah-mudahan Al Nasr menang biiznillah. Jadi sekarang kita mau jalan ke dalam stadion. Buru-buru ketemu lagi di dalam ya guys. Oh, dekat banget. Dekat banget. Sekali-sekali ganti view. Sekali-sekali misah dari situ. Masih 15 menit lagi kick off, udah rame. Influencer kayaknya nih, influencer. Payback, payback. Lah.
Chris. The half-time score is Al Nassr from Saudi Arabia 1, Al Ain from the United Arab Emirates 2. Come on!
buang, bagus. Amin Allah. Amin. 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 Boys. Bismillah. Ya. Ya. Extra time. Yo, mulai extra time. Rada lo kerja. Ayo, ayo, ayo. 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 Ya. Ya. Dok, lihat dulu dong. Ya, VAR possible red card nih. Aiman. Ya. Kalas, kalas, Amri, kalas. Yo, Mishari. Yo, Mishari. Aduh, penalti. Aduh, gak mau lihat. Gak mau lihat. Agak, jangan jangan, stop. Jangan, stop. Jangan, stop. Jangan, stop. Jangan,
Wah, ini Persija Persikabo tuh. Kocin dia. Kecewa guys, pulang kalah adu penalti, cuma satu yang gol, tiga miss. Jadi kelihatan banget kayaknya Nasir nggak latihan penalti nih, nggak bersiapin penalti untuk pertandingan kali ini. Ya hard luck, jadi udah selesai di liga, kemungkinannya sangat kecil bisa ngejar Hilal. Asian Champions League nggak dapet piala, paling harapannya tinggal satu, Arab Super Cup yang nanti bakal di hari Eid, di libur Eid di Emirates Arab. Formnya lagi nggak bagus banget, 4 pertandingan terakhir, mungkin time to change Castro, diganti sama Mourinho. Kita lihat sekarang, kita nikmatin aja dulu deh. Hard luck, qadarullah. Thank you for watching guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang mungkin masih agak lama karena next game akan away di Jeddah lawan Ahli, dan abis itu baru ada game lagi 30 Maret. Jadi ya kita lihat aja nanti ya. Thank you guys.